ليقتلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, perumpamaan pahala bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan sebuah kulir. Pada tiap-tiap kulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang digandaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Yang kedua, diumumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi bertepat di lantai. Ya, sekali lagi kepada sebelumnya yang akan mengambil waktu sekitar